sekolah saya pun juga sekolah yayasan Kristen. Jadi memang sudah dari lama memang Kristennya itu sangat kental gitu di keluarga saya. Baik, baik. Kemudian beranjak dewasa saya ikut di kepengurusan juga di gereja tempat saya waktu itu di Semarang. Saya jadi pengurus, kemudian saya bekerja di salah satu rumah sakit di Semarang, dan saya juga pengurus untuk kerohanian Kristen kebetulan. Dan memang sampai dengan saya mualaf, mereka masih mempertanyakan kenapa tiba-tiba saya memilih untuk berpindah ke agama Islam atau menjadi Muslim. Orang tua saya itu berkata, nanti ketika saya sudah tidak ada, yang bisa mendoakan adalah hanya anak saya. Saya ini anak satu-satunya, apa iya besok saya tidak ingin mendoakan orang tua saya ketika orang tua saya sudah tidak ada, seperti itu. Baik. Lelang dakwah. Lukisan legendaris Hajar Aswad karya Nyeru Sandia. Lukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik yang denainya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mualaf Center Ayah Sofia, Sulawesi Utara sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mualaf binaan Mualaf Center Nasional Ayah Sofia di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris Hajar Aswad ini dilelang dengan harga 8 juta 500 rupiah saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Kristologi, pemirsa Mualaf Center Nasional Ayah Sofia rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita ketemu lagi dalam sebuah pensyahadatan seorang yang semula beragama Kristen dari Ungaran ini. Ini siang hari ini akan menjadi saudara kita dalam iman, yaitu saya baca di KTP-nya saja biar nggak salah, Mbak Namita Chandra Devi, Semarang, 28 Mei 1991, perempuan, agama Kristen, karyawan swasta WNI. Betul ya Mbak ya? Betul. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam situasi yang penuh barokah. Karena Mbak Nami, panggilannya Nami atau Namita? Nami ya. Karena Mbak Nami siang ini akan bersyahadat supaya lengkap dengan persyaratan-persyaratannya, sehingga nanti untuk ganti KTP itu ada bukti ya, ada bukti sertifikasi bahwa memang benar-benar telah bersyahadat dan atas kemauan sendiri untuk menjadi seorang muslimah. Baik, sebelum kita mulai pensyahadatan, mungkin Mbak Nami bisa cerita sedikit ya tentang dulu agamanya apa, kemudian apakah termasuk aktif di kegiatan gereja, di kegiatan kampung, atau jadi apapun di kegiatan keagamaan. Kemudian mengapa mulai tertarik dengan Islam gitu. Kemudian apakah memang dulu seluruh keluarganya dari kakek nenek itu juga beragama Kristen, ataukah dulu ada yang Islam, ataukah bagaimana? Okay. Silakan, Mbak Nani. Baik.
Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nami. Sebetulnya saya ini berawal dari Kristen. Agama saya sebelumnya itu Kristen. Sejak kecil? Iya, sejak kecil memang Kristen. Keluarga besar saya juga Kristen. Di mana lingkungan sekolah saya pun juga sekolah yayasan Kristen. Jadi memang sudah dari lama memang Kristennya itu sangat kental gitu di keluarga saya. Baik, baik. Kemudian beranjak dewasa, saya ikut di kepengurusan juga di gereja tempat saya waktu itu di Semarang. Saya jadi pengurus, kemudian saya bekerja di salah satu rumah sakit di Semarang, dan saya juga pengurus untuk kerohanian Kristen kebetulan. Dan memang sampai dengan saya mualaf, mereka masih mempertanyakan kenapa tiba-tiba saya memilih untuk berpindah ke agama Islam atau menjadi Muslim gitu. Apa ini ya? Nah, sebetulnya yang pertama adalah keluarga besar saya memang sudah menjadi Muslim. Dahulu sebelum saya sudah mualaf terlebih dahulu sebelum saya, dan saya memang yang terakhir kebetulan di dalam keluarga saya masih Kristen. Dan yang menjadi satu pikiran saya adalah karena saya anak satu-satunya di keluarga, kemudian saya di keluarga sering diberi masukan mengenai agama Muslim sebelumnya karena mereka sudah berpindah dulu ke Muslim. Dan satu yang menyentuh saya sebetulnya adalah ketika orang tua saya itu berkata, nanti ketika saya sudah tidak ada, yang bisa mendoakan adalah hanya anak saya, seperti itu. Kemudian saya dari situ kok berpikir, saya ini anak satu-satunya, apa iya besok saya tidak ingin mendoakan orang tua saya ketika orang tua saya sudah tidak ada, seperti itu. Baik, baik. Dari situ memang banyak sekali saya mempelajari mengenai Islam. Saya juga di situ sempat bertemu dengan satu ustazah di sana. Kemudian kita sharing. Memang dari sana muncul satu niat awal memang memantapkan saya. Waktu itu ustazahnya, kalau memang sudah mantap ya ayo saya ajari untuk lebih lanjut, seperti itu. Memang ya dari situ sih Pak sebetulnya. Jadi motivasinya ingin bisa mendoakan orang tuanya sehingga dalam satu agama itu bisa diterima doanya. Kemudian kalau mungkin Pak Lek Bule, Pak D, Budi, apakah masih di Kristen sekarang ini? Kebetulan sekarang masih ada Pak D sama Budi yang masih di agama Kristen sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau yang lain-lain, yang ada yang sudah Muslim? Iya, yang lain keluarga inti saya sudah Muslim semua. Keluarga besar dari kakek, terus om, tante itu sudah Muslim. Kemudian motivasi tadi menarik ya, karena ingin bisa mendoakan orang tuanya, gitu ya. Baik, kemudian apalagi mungkin ada yang bisa membuat apa ya? Dengar-dengar dulu pendetanya ketika mau konsultasi tentang Islam, ternyata pendetanya sudah masuk Islam duluan. Iya. Nah, coba ini diceritakan oleh Pak. Iya, ceritanya itu berawal dari sebenarnya pendetanya sudah keluar dari gereja sudah lama. Tapi saya memang masih sering berkomunikasi sama beliau. Kenalnya beliau ya. Masih sering berkomunikasi. Kemudian ketika saya punya niat untuk menjadi mualaf, saya datang ke beliau, saya cerita, kita sharing. Kemudian saya sebenarnya tidak tahu kalau beliau ini sudah mualaf terlebih dahulu. Jadi ketika cerita memang beliau menyampaikan, saya sudah Muslim sekarang, Mbak, begitu. Jadi saya, ada satu orang yang dulunya memang saya apa ya, idolakan, seperti itu ya, Pak. Waktu di gereja. Iya, waktu di gereja kita dulu itu aktif bersama, kemudian beliau keluar gereja, kita sempat lost contact. Itu yang diidolakan Mbak Nami waktu itu? Iya, itu kebetulan pendeta yang membaptis saya dulu. Wow. Yang membaptis Anda itu, dia lebih duluan? Lebih dulu mualaf. Dia pendeta?
pendeta. Wah, luar biasa ini. Kapan-kapan kita undang ini pendetanya. Soalnya ini juga mantan pendeta. Ini saya banyak membantu Tuan Guru. Tuan Guru dan Jemume ini nanti sedikit cerita ya, sedikit cerita tentang kira-kira berapa Tuan Guru yang sudah dibaptis dulu. Banyak ya, pernah di laut, pernah di sungai, pernah di bak, nggak terhitung banyak. Iya, ini menarik sekali nih pemirsa, karena saya juga melihat di YouTube ya, YouTube ini kan nggak bohong-bohongan ya, saya lihat ada seorang pendeta yang sudah membaptis 400 lebih Muslim yang dimurtadkan. Ini akhirnya dia juga masuk Islam. Ini ceritanya bagus, itu nanti kalau diketik di YouTube ya bagus juga. Dan juga ada seorang debater, ada orang debater dari Kristen itu karena mencari bahan supaya kalau debat dengan orang Islam itu enggak kalah atau pengen menang, dia kekurangan materi di perjanjian baru, dia buka-buka di perjanjian lama. Ternyata dulu di perjanjian lama itu dia menemukan, ini kan ritual keagamaan yang dilakukan para nabi rasul dulu, kok yang melakukan umat Islam, kok bukan orang Kristen, ini gimana? Nah, dia akhirnya cerita bahwa di dalam perjanjian lama itu sudah disebut Allah Maha Besar, itu kan Allahu Akbar. Terus ada wudu, ada sholat. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk Islam. Itu karena dia pengen cari materi untuk debat dengan orang Islam. Nah, ini kan menarik. Di sebelah kiri saya juga seorang pendeta dulunya, sekarang sudah seorang pejuang Islam, banyak berdakwah. Kemudian Mbak Nami ini juga seorang yang ingin masuk Islam, ingin konsultasi dulu dengan pendetanya, ternyata duluan pendetanya yang masuk Islam. Ini luar biasa ini. Ini bisa sok ini orang-orang yang lihat ini. Baik, tapi kita nggak perlu nyebutkan namanya pendeta itu ya, nggak usah ya. Jangan, nanti kan kaget nanti, kecuali kalau datang sendiri, nyebutkan sendiri. Kita kan. Baik, Mbak Nami, kita akan segera melakukan syahadat ya, supaya nanti kami mempunyai bukti bahwa Mbak Nami juga sudah syahadat, kemudian kami bisa keluarkan sertifikat sehingga nanti kalau mau pindah KTP ya, KTP-nya kan ini masih Kristen tadi saya baca, akan diganti. Kemudian untuk persyaratan yang lain, misalkan di kampus atau di perusahaan, karena KTP-nya ini harus disertai dengan sertifikat bahwa itu sudah syahadat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik pemirsa, itulah tadi prosesi pensyahadatan saudari kita yang baru, Mbak Namita. Kami ucapkan selamat. Kemudian sebagai sedikit tambahan tausiah sebagai sangu ya bagi Mbak Namita sendiri maupun bagi para pemirsa, termasuk umat beragama lain, termasuk yang masih Kristen, masih Katolik, sudah pengen masuk Islam,
tetapi masih ragu-ragu. Ya, banyak ini ya, banyak. Katanya juga dari teman-teman itu banyak pendeta yang pengen masuk Islam itu takut miskin, ya. Takut miskin karena di Islam itu nggak dapat duit. Ya, termasuk yang kemarin saya baca di YouTube itu setelah dia masuk Islam dia jadi miskin, ya. Sampai dia jadi kuli angkut pasir, sampai jadi tenaga-tenaga kasar seperti itu, ya. Tapi karena apa ya, tekadnya sangat kuat, dia tetap jalani itu dan lambat laun akhirnya sudah bisa survive, ya. Nah, bagi pemirsa terutama yang belum punya keinginan yang kuat untuk syahadat karena takut ini, takut itu, saya akan sampaikan berapakah nilai syahadat itu. Berapakah nilai seseorang yang semula kafir menjadi muslim, ya. Nah, kata-kata kafir ini orang takut, ya. Dipikir orang Islam itu kasar nyebut kafir, ya. Padahal kafir itu kata yang lembut karena dia adalah cuman ketutup, ya. Beda sebutannya bukan domba-domba yang tersesat, itu kan dibinatangkan. Kalau kafir kemudian mu'alaf menjadi muslim, kafir itu cuman ketutup, ya. Orang yang menutup diri, orang yang masih tertutup hatinya, belum mau menyaksikan, belum mau bersaksi bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, belum mengakui bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, cuman ketutup gitu aja, itu kafir. Kafaro anhum sayyi'atihim, misalnya begitu ya, kata-kata kafir itu tadi, kafaro anhum sayyi'atihim, itu sebenarnya Allah menutup kejelekan orang itu. Jadi arti kafir sendiri itu cuma tutup, menutup, tertutup, ya. Kemudian tutup ini ketika seseorang menjadi lembut hatinya, itu disebut mu'alaf. Bal mu'alafati qulubuhum, itu hatinya melembut, yang semula ketutup, keras, kemudian dia melembut, mu'alaf itu lembut. Setelah melalui proses mu'alaf ini, kemudian setelah syahadat namanya muslim. Nah, dia seorang yang berserah diri. Nah, yang berserah diri itu disebut muslim, kalau orang banyak namanya muslimin atau muslimun, orang-orang yang Islam, orang-orang yang berserah diri, ya. Nah, kembali pada topik yang tadi mau saya sampaikan, berapakah nilai syahadat, berapakah nilai seorang yang beriman dibandingkan ketika dia belum beriman, ya. Dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban balawif tadabi ulaika lahum azabun alim wama lahum min nasirin. Ini lengkapnya, sadaqallahu alazim. Nah, artinya satu persatu. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wamatu wahum kufar, dan mereka ini mati dalam keadaan masih kafir. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban balawif tadabi. Maka tidak bisa ditebus. Satu orang kafir ini tidak bisa ditebus dengan emas sepenuh bumi. Bumi ini kalau dipenuhi dengan emas, untuk menebus seseorang yang akan disiksa
dalam neraka, ya, yang akan disiksa dalam neraka, kemudian ditebus pakai emas sepenuh bumi, maka tidak akan diterima. Nah, saya ulangi ya, berapakah nilainya seorang yang semula kafir kemudian menjadi Islam? Ya, sepenuh bumi. Emas sepenuh bumi itu pun masih kurang nilainya dibandingkan nilainya seorang yang beriman. Ya. Kenapa? Tadi dikatakan, kalau ada orang kafir yang meninggal masih dalam keadaan kafir, ini nanti kan akan disiksa di neraka karena tidak mengakui Allah Tuhan yang Esa, tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu utusannya, maka dia akan disiksa di neraka. Nah, untuk menebus ini, emas sepenuh bumi itu nggak nutut untuk nebus itu. Falayuk bala min ahadihim mil'ul ardi zahban walayfif tadabi ula'ika lahum azabun alim. Orang-orang yang kafir yang tidak bisa menerima pensyahadatan ini, lahum azabun alim, bagi mereka-mereka itu mendapatkan azab yang sangat pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak akan ada yang mampu menolongnya. Jadi nilai seorang yang melakukan syahadat itu meskipun tidak ada wujudnya, tapi nilainya adalah dia mendapatkan emas yang memenuhi bumi ini, nilainya sebesar itu. Masih kurang lagi, karena itu nggak bisa, tidak bisa untuk nebus seorang kafir yang akan disiksa. Ya, jadi bagi yang belum bersyahadat, ini salah satu motivasi. Tidak ternilai harganya seorang yang belum syahadat dengan setelah syahadat. Ya. Ini. Salah satu lagi ayat yang saya hafal hampir sama seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina kafaru wamatu wahum kufar, sama dengan ayat yang tadi ya. Innallazina kafaru wamatu wahum kufar ulaika lahum laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab walahum yunzarun. Ya, artinya kurang lebih begini. Sesungguhnya orang yang kafir yang tidak mau bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa matu wa hum kufar, dan mereka itu mati dalam keadaan yang masih seperti itu, tidak mau bersyahadat. Ulaika lahum, bagi mereka itu laknatullah, laknatnya Allah. Allah akan melaknatnya. Ya, jadi dia sudah masuk ke dalam neraka, dilaknat oleh Allah. Wal malaikah wan nasi ajmain. Jadi malaikat yang lewat di neraka itu juga mencaci maki dan melaknat orang yang kafir karena tidak mau bersyahadat tadi. Ya. Ulaika lahum laknatullah, laknatnya Allah. Wal malaika, dan latnya para malaikat. Wan nasi ajmain, dan orang-orang yang lewat neraka itu, bahkan yang masuk neraka belakangan pun akan melaknat dia. Dilaknat betul-betul oleh Allah, malaikat, dan orang-orang, bahkan yang masuk neraka pun melaknat itu. Khalidina fiha, orang-orang yang kafir ini akan selamanya di dalam neraka. La yukhaffafu anhumul azab, tidak akan diringankan siksa di neraka itu untuk orang-orang kafir. La yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunzarun, dan mereka tidak akan diperhatikan, tidak akan ditunda-tunda lagi. Nah, itulah nilai yang perlu kita syukuri, bahwa seseorang yang bersyahadat yang dari seorang yang kafir
yang tertutup hatinya, tertutup mata hatinya, kemudian menjadi seorang muslim dengan mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia mendapatkan kekayaan, mendapatkan nilai emas sepenuh bumi dan lebih dari itu. Satu. Yang kedua, orang yang telah bersyahadat itu dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka seperti itu, tidak akan mendapatkan laknatnya Allah, tidak dilaknat malaikat, dan tidak dilaknat oleh orang-orang yang masuk neraka juga. Wah, jadi ini kita harus sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberitahu kita pada kejadian-kejadian yang belum terjadi. Ya, karena Al-Quran ini memberitahukan yang telah lalu, yang sedang terjadi, dan setelah kehidupan kematian itu. Dalam kubur itu diinformasikan oleh Allah melalui Al-Quran. Di akhirat nanti tentang timbangan, tentang surga dan neraka itu kita sudah diberitahu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Kanjeng Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu dari Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu sebenarnya berasal dari Al-Quran. Jadi kalau ada Bible pakai Roh Kudus, itu sebenarnya yang aslinya sana nggak ada. Makanya sampai sekarang Bible ya, itu nggak berani nunjukkan yang bahasa Yunani atau yang bahasa Latin, terus ada terjemahnya di sebelahnya, ini nggak berani. Karena banyak hal-hal yang diambil dari Al-Quran, nyomot tanpa izin, ngambil dari Al-Quran, dimasukkan ke dalam Bible, tapi nggak ada buktinya bahwa dia itu ada gitu. Makanya nggak berani didampingkan. Ya, di dalam Bible yang kuno, dalam bahasa Yunani, itu tidak ada huruf yang ketika dibaca berbunyi Allah, nggak ada. Tapi dia ngambil dari Al-Quran, masukkan situ namanya Allah. Dalam Quran ada Injil, ya. Injil itu dari Al-Quran, tetapi Bible ini menuliskan Injil. Nah, tetapi nggak berani menunjukkan aslinya yang Yunani ini, terus terjemahnya ini Injil, karena nggak ada tulisan yang ketika dibaca berbunyi Injil. Tapi dia ngambil dari Al-Quran, makanya nggak berani menunjukkan yang tulisan aslinya gitu loh. Roh Kudus juga sama. Roh Kudus itu adalah namanya malaikat Jibril. Itu tulisan dalam Al-Quran dimasukkan dalam Bible. Makanya Biblenya enggak berani nunjukkan yang aslinya, karena ketika diterjemahkan enggak bakalan ada yang bisa bunyi Roh Kudus. Nah, kalau Al-Quran jelas bahwa wa ayyadnahu bi ruhil Kudus, wa ataina Isa bin Maryam al-bajinat, dan kami memberikan kepada Isa bin Maryam al-bajinat, ya, keterangan-keterangan, wa ayyadnahu, dan kami Allah menguatkan Isa bin Maryam ini bi ruhil Kudus, didampingi oleh Roh Kudus. Ya, kata-kata ruhil Kudus, Roh Kudus itu dari di Al-Quran. Inilah yang diambil oleh lembaga Alkitab Indonesia, dimasukkan ke Bible terjemahan. Tetapi aslinya apa? Enggak ada yang bunyinya Rohul Kudus. Nah, ini makanya ketika orang-orang Eropa makin melihat Bible, mereka banyak yang keluar. Jadi ateis kalau yang mengenal Islam, terus masuk Islam. Yang di Indonesia juga gitu, tadi saya sempat cerita di depan, karena dia mencari materi lagi. Nah, ternyata ajaran gereja itu dengan ajaran perjanjian lama, itu sebenarnya kata-kata perjanjian lama itu menyakitkan orang Yahudi. Mereka itu namanya Torah atau Tanah, tetapi diambil oleh Kristen, dijadikan Old Testament. Jadi kata-kata
perjanjian lama ini kan sebuah kata-kata yang memang nggak pengen pakai, tapi dimasukkan situ, tapi nggak pengen dipakai. Nggak pernah disebutkan, dilupakan. Nah, tetapi ketika dibuka-buka oleh seorang debater Kristen, ternyata di situ, loh, Islam ternyata yang melakukan apa yang dilakukan oleh para Nabi Rasul dulu. Nah, akhirnya debater Kristen ini malah masuk Islam. Karena Islamlah yang melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus alaihissalam. Ya, Yesus, Nabi Isa alaihissalam itu melakukan apa yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Gereja tidak melakukan itu, Islam melakukan itu. Sehingga akhirnya debater ini terbuka hatinya. Berarti Islamlah yang melakukan apa yang dilakukan itu. Orang Islam pakai jilbab. Bunda Maria kan pakai juga. Tapi orang Kristen nggak ada yang pakai. Ya, dulu supaya memuliakan hari Sabat, hari Sabtu. Tetapi gereja harinya di hari Minggu. Padahal dulu disuruh di hari Sabtu. Nah, ini akhirnya pendeta ya gundah gulana, debater juga gundah gulana. Nah, akhirnya dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mulai masuk Islam. Nah, ini termasuk juga para pemirsa, yang ini salah satu pertimbangan saja, barangkali ada yang bisa terbuka hatinya, silahkan. Kalau masih menutup diri menjadi seorang yang kafir, kafir itu menutup diri, ya monggo saja. Kurang lebih begitu. Mungkin ada tambahan dari Tuan Guru ya, yang mau disampaikan kepada ya, Mbak Nami? Sehubungan dengan perkataan Yesus Kristus bahwa hukum Taurat itu kekal. Nah, saya hubungkan dengan Yeremia pasal 31 ayat 33 bahwa akan ada perubahan hukum, yakni hukum Taurat Allah gerakkan taruh di dalam batin. Jadi ini termasuk hukum tertulis. Lalu berdasarkan ungkapan Rasul Paulus bahwa Ibrani pasal 10 ayat 16, hukum akan ditaruh di dalam hati. Nah, ini menunjukkan bahwa ada ruh Allah yang menguasai hati sehingga merujuk hukum itu sendiri. Jadi tidak ada pembatalan hukum Taurat. Itulah sebabnya ketika kita masuk Islam, kita mengikuti Yesus. Bukan menjual Yesus, bukan meremehkan Yesus, tapi mengangkat Yesus. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Yesus dalam perjanjian baru itu tertera dalam Al-Quran. Dan apa yang dilakukan Yesus itu dalam perjanjian baru itu berdasarkan segala sesuatu yang tertulis dalam perjanjian lama. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus itu seperti Keluaran 3 ayat 5. Sebelum berada pada suasana yang kudus, ya sekarang istilahnya suasana yang kudus itu Bait Allah, harus kita tanggalkan tali kasut atau sendal. Sekali lagi Keluaran 3 ayat 5. Lalu pembasuhan, sebelum masuk ibadah kita basuh, itu terdapat pada Keluaran 40 ayat 31-32. Nah, ini ada hubungan dengan rakaat-rakaat dalam doa sholat 5 kali sehari. Nah, demikian juga Markus 11 ayat 25. Pada saat sholat kita berdiri. Lalu Lukas pasal 24 ayat 41 itu ruku. Iya. Ada hubungan dengan berlutut. Dan Matius pasal 26 ayat 39 itu sujud. Nah, ini juga diajarkan oleh Yesus. Jadi sekali lagi, ketika kita masuk Islam, Islam aslinya setia kepada Allah. Kita tidak mengabaikan Alkitab, justru kita Kristen sepenuh. Muslim itu lebih Kristen daripada
Kristen. Karena apa? Karena apa yang kita kerjakan mengikuti Yesus semua. Ya, bertolak dengan perkataan tadi. Yesus disunat. Apakah Kristen disunat? Tidak mau mempraktikkan sunat. Dalam Bible, Yesus disunat. Dan itu dilakukan oleh Islam. Nah, fakta yang ada tertulis dalam Alkitab, ketika Yesus dimasukkan ke kubur pada saat dia wafat, ini diterangkan. Dia dibungkus dengan kain lapin putih. Kafan. Itu namanya kafan. Nah, itu dilakukan oleh Islam. Tapi kalau Kristen, pakai broid, baju broid, pakai jas dan sebagainya. Ya, ada peti dan sebagainya. Saya tidak meremehkan kepercayaan saya yang lama. Sama sekali tidak meremehkan. Tetapi saya hanya mengantar, menunjukkan bahwa orang Kristen masuk Islam itu tidak salah. Sekali lagi, tidak salah, justru menjunjung tinggi Alkitab ini. Lalu pada saat syahadat, seperti Bapak telah syahadatkan, di situ ada kata-kata ashadu Allah la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa hanya satu Tuhan dan Muhammad adalah utusan. Nah, mari kita melihat dalam Bible. Dalam Bible disebutkan pada Yohanes pasal 17 ayat 3. Nah, di situ ada kata Allah yang asah dan utusan. Seperti apa yang disebutkan dalam syahadat. Ya, Allah satu, satunya Muhammad sebagai utusan. Jadi dalam Bible memang beda tokoh. Kalau dalam Al-Quran Muhammad, dalam kitab suci Yesus. Tetapi sama, ada utusan, ada Tuhan yang sah. Mengenal kehidupan yang kekal, mengaku Yesus satu-satunya, dan aku Yesus adalah utusan. Allah satu-satunya dan aku Yesus utusan. Jadi ada kata Allah satu-satunya dan kata utusan. Nah, ini yang kita telah lakukan tadi. Persahadatan itu sebetulnya bermula dari kitab suci. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Islam itu bermula dari kitab Taurat atau Zabur dan sebagainya. Saya tidak perpanjangkan untuk narasi tambahan ini karena sudah jelas oleh Pak Ustadz. Ya, sudah jelas. Nanti kalau misalnya sesudah syahadat, sesudah selesai syahadat ini, maksud saya, sesudah syahadat ini kalau masih ada pertanyaan silakan.